Oh. Bodoh jatuh. Okay, saya tak keluar duit. Kita pergi Bubble Bee gang. Bubble Bee segamat. Kita baru dapat order Bubble Bee. Jom. What the f**k? Bubble Bee. Pakcik ni nak pergi mana? Nani? Suka hati kau je nak you tengok sini eh. Okay geng, sekarang kau tiga. Tengoklah sampai kau berapa. Kau mah customer je ni. Tiba. Wih, laju. Hai, bagi signal tapi tak masuk. Mantap. Masalah betul lah eh. Okay guys, dah sampai Bubble Bee. Tu ha. Ah, kau enter. Apa kat? Ah, 5 item. Okay, dah bayar? Dah bayar? Okay, setel ambil air kat Bubble Bee. Jom kita jumpa customer. Pai lebar guys. Tak adalah jauh sangat. Tapi aku naik motor X5 ni. Lama je nak sampai. Bawa motor ni jadi rider kena tengok betul-betul jalan. Jalan kita dah bawa elok-elok, orang lain yang bawa tak elok, tak bawa betul-betul. So kita juga yang kena bener juga ya. Ah, kau tengok ah. Betul lah. Aku baru cakap kita dah bawa elok-elok, orang lain yang bawa tak betul. So bila accident salahkan rider, kata rider bawa laju lah. Padahal kita dah alert lah yang sekeliling. Dia nak pergi Paya Lebar ni sebenarnya ada dua jalan. Satu ke Taman Yasin, lagi satu kita ikut, kita ikut jalan UITM. Tak tahu lah mana lagi dekat. Sama je rasanya. Cuma kalau ikut jalan muar, ikut ATM tu dekat sikit kot sebab tak banyak traffic light sangat. Syuk. Syuk star. Mantap. Rider baru kot hantar. Segamat sekarang ni dia punya sibuk. Macam KL je. Banyak pula lori ni. Lori ni jangan celuk suka-suka, setali melekat. Tak tahulah nak cakap apa. Yang gimana eh kereta ni, dua-dua jalan dia pegang. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Laju siap. Tak mentang aku naik F5, nak laju pun tak boleh.
dia pancung gitu dia. Tumpura kuli MT ke. Macam bos. Macam Mak Ran. Okay. Aku hari ni patutnya shift aku pukul 2 tau. Tapi CSR aku so masuk pukul 10 pula. Hai. Aku dah lah susah bangun pagi. Ini so masuk awal. Wait a minute. Nak tak nak kena masuk juga. Kalau tak ada order nanti tak adalah komisen. Good job. Kita sebagai seorang rider yang berhemah, kita kena ikut traffic light. Alamak, motor mati. What? Nani? Polis. Mana polis ni nak pergi? Sekarang ni Bubble Bee dah jadi vendor untuk Food Hunter. So kepada warga-warga Segamat yang nak order Bubble Bee, boleh contact dengan Food Hunter lah. Nanti kita orang direct dengan Bubble Bee, kita orang order, kita orang hantar kat rumah korang. Anak pesan, kami hantar gitu. Okay. Tak lama lagi Food Hunter akan mula beroperasi di Tangkak dan Muar. So untuk orang Muar dan Tangkak, standby. Tak lama lagi Food Hunter akan ada di sana. Tak pasti lagi lah bila. Tapi insyaAllah dekat Batu Pahat kita orang dah beroperasi hampir 2 bulan dah rasanya. Dah beroperasi semula di Batu Pahat hampir 2 bulan. Ikut traffic light guys, dengan potong lampu merah. Nanti kena saman. Siapa nak bayar? Dalam mahal. Ok, kita masuk gear. Bongok. A few inches later. Dah sampai. Saya lama tunggu bang. Okey. Okey, jap bang. Nak ambil gambar jap. Kita tangkap gambar customer dulu. Okey. 1, 2, 3. Okey guys. Gerak lu. Okay guys, settle loader paling lebar. Jom balik ofis. Ush, jalan. Tamatlah sudah vlog aku. Kau tengok tu, nak masuk simpang baru bagi signal. Hai, pasal orang belakang terlanggar, kau marah orang belakang. Padahal kau yang bagi signal lambat. Pergilah awal-awal naik, baru orang tahu kau nak masuk sempang. Okey. Dah sampai guys. Dah sampai. Dah sampai waktu kita.